Benang penghubung. Kenapa pula? Kan saya dah cakap cara ni lagi baik, tapi awak langsung tak nak dengar cakap saya lah. Sudahlah. Teruknya. Saya tak suka awak, Shizuka. Sabarlah awak, Nobita. Pasal hal kecil pun sampai nak gaduh. Tapi bila saya fikir balik betul-betul, yang salah ialah saya. Saya cuma cepat pergi minta maaf dengan dia, tapi dia langsung tak nak pandang saya. Saya pergi rumah dia, panggil macam mana pun dia tak nak jumpa saya. Habislah hubungan saya dengan Shizuka. Habislah, macam mana ni? Sedihnya saya. Kalau tahu awak akan menangis, kenapa gaduh dengan dia? Ya, saya ni memang bodoh. Benang penghubung. Mula-mula sekali Kak Benang ni pada awak. Dan kalau kita ikatkan benang yang sama ni pada Shizuka, awak berdua akan tertarik dan melekat selama 10 minit. Tak kira jauh mana sekalipun. Lepas tu? Masa tu awak minta maaflah dengan dia betul-betul. Tapi macam mana caranya saya nak ikatkan benang ni pada Shizuka? Carilah peluang untuk ikatkan pada dia. Itu awak kenalah fikirkan sendiri. Awak guna ni. Baiklah, saya pergi ikat pada dia. Saya. Nak buat macam mana? Lagi-lagi dia benci pada saya. Nanti-nanti dia akan keluarlah dari rumah sekarang ni. Apa kata awak bertenang dulu? Baiklah. Saya akan tunggu depan rumah Shizuka sampailah dia keluar. Maafkan saya. Cuba lagi. Tunggu dulu. Awak dah langgar saya. Awak tak cakap maaf pun, ya? Habis tahu awak nak suruh saya buat apa? Tunggu dulu, Nobita. Siaplah awak, saya akan belasah awak cukup-cukup. Tunggu dululah. Tak guna. Mana pula dia pergi? Siaplah awak. Saya takkan lupakan hari ini. Habis saya kalau dia tangkap saya. Baik saya balik. Tak boleh. Untuk pastikan saya baik semula dengan Shizuka, saya mesti ikatkan benang ni pada dia. Itu dia. Baik. Ya. Alamak, terikat pada buku dia lah pula. Hai, Shizuka. Sebenarnya saya... Tunggu dulu, Shizuka. Dia pergi. Apalah awak ada Doraemon, benang awak pagi ni langsung tak boleh pakai, tahu? Pernah-pernah saya ikat pada dia, tapi tak dapat kesan apa-apa pun, awak tahu tak? Dia bukannya terus bertindak serta-merta. Kesan dia akan keluar perlahan-lahan. Lama-lama nanti, awak dan Shizuka akan tertarik dan melekat. Keluar perlahan-lahan? Tengok tu, kan dah ada kesannya. Badan saya bergerak sendiri. Kenapa ni? Saya nak pergi tempat lain lah. Tapi rasa macam ditarik sesuatu. Rasa macam saya kena tarik dengan magnet lah pula. Kemana pula Nobita tak guna tu dah hilang ni? Alamak! Kau betul tak naikkan dia lah! Tertolong saya, Doraemon! Buruknya lukisan ni! Apalah! Baiklah, mari kita ke tempat Shizuka sekarang juga. Apa yang menarik-narik saya ni agaknya, ya? Pelik betul lah rasa. Saya dah dapat rasakan. Shizuka dah semakin dekat dengan saya. Kenapa ni?
Baiklah, sekarang dah siap. Dah siap! Kuat betul lah kesannya. Inilah masanya, Shizuka. Hei, Sunia. Baguslah awak ada kat sini. Saya baru nak jumpa awak bagi balik buku ni. Terima kasih. Macam mana buku ni? Sunuk tak membacanya. Yeah. Tahu tak penulis buku ni kan? Kenapa badan saya bergerak sendiri? Baguslah abang ada kat kawasan ni. Roller skate saya tiba-tiba je bergerak dengan sendiri pula. Saya dah rasa kayak si suka makin dekat dengan saya. Selamat tengah hari, Doraemon. Awak si suka. Awak ada jumpa dengan Nobita tak? Saya dah tak nak ambil tahu pasal Nobita. Yelah. Dekat manalah Nobita dah ikatkan benang tu? Hei, Shizuka, Doraemon. Jangan-jangan itu benda penghubung saya tu. Saya rasa tak sedap hati betul lah. Nobita! Nobita! Lepaskan benang tu! Tanas, kalau saya lepaskan, saya tak dapat jumpa Shizuka lagi. Yelah. Kalau perasaan itu terus sampai pada orangnya, kan lagi senang. Mana ni? Itu pun dia. Oi, Sunio. Boleh tak awak pinjamkan saya buku tu sekejap? Buku ni? Shizuka kata dia nak baca buku ni dulu. Baru tadi Shizuka pulangkan balik pada saya sebab dia dah habis baca buku tu. Shizuka, sudahlah tu. Nampaknya Shizuka datanglah. Alah, ada remok rupanya. Nobita! Kejap lagi awak akan dapat jumpa dengan Shizuka. Ya ke? Kalau macam tu saya akan minta maaf betul-betul sampailah dia maafkan saya. Doraemon! Kalau ya pun, bawalah saya sekali jumpa dia. Shizuka! Doraemon! Nobita mana? Ambil ni. Buku ni akan beritahu awak. Sekali ya, lagi. Saya serahkan pada awak, ya. Saya dapat rasakan kali ini mesti takkan salah lagi. Kali ini mesti Shizuka. Pelik betullah perasaan saya ni. Saya tak tahu dekat mana dia. Tapi saya rasa semakin lama semakin ditarik ke arah Nobita. Shizuka! Datang juga awak, ya? Memang dah lama saya cari. Benang tu dah pergi ni. Kalau macam ni tak dapatlah saya jumpa dengan Shizuka. Lebih tahu ke tu? Tak apa-apa.